أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Baik, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat sihat, nikmat masa lapang yang Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita. Malam hari ini sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu untuk mempelajari kalam-kalamnya. Moga-moga dengan sedikit usaha upaya ini Allah Ta'ala senantiasa menghitungnya sebagai amalan soleh, dan dengannya kita senantiasa berharap dengannya kita dipermudahkan untuk masuk ke dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, tanpa kita buang masa, sebagaimana biasa, jom sama-sama kita melakukan pemanasan dengan menyebutkan urutan huruf hijaiyah pada muka surat 32 Iqra yang pertama. Saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai, Sin, Shin, Sod, Dod, To, Zo, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Jadi selalu kita sebutkan alif sampai ya. Ini ada dua huruf je kita baca pendek, alif dengan hamzah. Yang lain kita kena baca panjang sebab ada huruf huruf mad. Okey, jom sambung pada sepatutnya. Iqra berapa kita? Lima. Muka surat? Satu. Oh, eh. Jom Iqra lima muka surat pertama. Okey, jumpa dah semua? Ya. Alhamdulillah. Jom sebut bersama-sama. Alhamdu. Alhamdu. Walhamdu. Walhamdu. Jadi pelajarannya, alif dianggap tidak ada pada bacaan. Alif ini dipanggil hamzah wasal. Walaupun dia batang alif, tapi di atas kepalanya ada kepala sod. Jadi dipanggil hamzah wasal. Maksud dia adalah alif sambungan ataupun hamzah sambungan. Bentuk cara bacaan dia tak berbunyi kalau ada huruf sebelumnya. Okey. Tengok yang bawah dia pula untuk kita lebih jelas. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Jadi kita tak boleh baca walahu alhamdu. Tak boleh baca macam tu. Dia kena masuk terus. Sebab tu dipanggil hamzah wasal. Hamzah sambung. Jadi huruf ha tu terus masuk dekat dalam lam. Dia tak berbunyi alif tu. Walillahil hamdu. Walakal hamdu. Wal asri. Wal fajri. Bil haqqi. Fil kitabi. Bil Islami, wal imani, wamra'atuhu, wastaghfirhu, waqtarib. Ada orang kadang-kala dia salah sebut, dia bunyi wa, tak nak waqok, kita nak wa, waqtarib. Bismika. Bismika. Mal qari'atu. Wal 'adiyati. Bil marhamati. Bil marhamati. Fil ardi. 'Alal af'idati.
fil jahimi wal kafiruna wal musyrikina. Jadi hamzah wasal ni boleh jadi lepas dia ada lam, boleh jadi lepas dia tak ada lam. Kalau lepas dia ada lam, automatik bunyi dia al. Ingat, kalau lepas hamzah wasal ada lam, automatik bunyi dia al. Dia takkan pernah bunyi il, dia takkan pernah bunyi ul. Macam mana kita baca al-qari'ah, sampai bila-bila kita tak baca ul-qari'ah, il-qari'ah. Macam kita baca alhamdulillah ya rabbil alamin, dia dimulakan dengan hamzah wasal. Tapi kalau selepas daripada hamzah wasal tu tak ada lam, so dia hamzah wasal tu automatik sama ada dia jadi baris bawah ataupun baris depan. Tak apa, kita kalau tengok contoh-contoh dia kita akan jelas lah. Baik, ramai-ramai baca alhamdu sampai habis. 1, 2, 3. Alhamdu walhamdu walahul hamdu walillahil hamdu walakal hamdu wal asri wal fajri bil haqqi fil kitabi bil islami wal imani wamra'atuhu wastaghfirhu waqtarib bismika mal qari'atu wal 'adiyati bil marhamati fil ardi 'ala al afidati fil jahimi wal kafiruna wal musyrikina. Okey, maksud sebelah, perhatian, huruf alif ataupun hamzah wasal dianggap tidak ada pada bacaan. Sekali lagi dia bagi peringatan, kena ada dalam tulisan tapi tak ada dekat dalam sebutan. Maktasabat. So kita tak bacalah ma'ak, kita baca maktasabat. Maqtatalu fil ardi sayubtiluhu wa thulatha wa bil akhirati minal ghaydhi wal afidata muz'inina ghishawatun mu'jizina minal musyrikina wa ma'wahum bil mu'minina wa maw'izatun fi tughyanihim wal asali kamishkatin fi hasmuhu la tu'akhidna ghufranaka. Okey, sama juga pelajarannya sama. Okey, sebut sama-sama. 1, 2, 3. Maktasabat maqtatalu fil ardi sayubtiluhu wa thulatha wa bil akhirati minal ghayzi wal afidata muz'inina ghishawatun mu'jizina minal musyrikina wa ma'wahum bil mu'minina wa maw'izatun fi tughyanihim wal asali kamishkatin fi hasmuhu la tu'akhidna ghufranaka. Baik, barakallahu fikum. Jadi insyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung pada muka surat yang berikutnya. Jadi untuk hari ini jelas ke tak jelas setelah?
Faham tak pelajaran hari ini? Hamzah wasal. Walaupun tulisan dia alif, tapi kita sebut dia hamzah wasal. Wasal tu maksud dia? Apa maksud wasal tadi? Sambung. Ingat, wasal sambung. Wasal sambung. Barakallahu fi'il. Silakan. Betul. Kamishkatin kan. Still juga kita kena baca kamishkatin. Jangan baca kamishkawatin. Pasal atas waw tu tak ada batang, tak ada baris A atas. Dengan solat. Betul. Kalau muka surat 39 ayat atas sekali itu Allah kata, hafidhu ala solawati was solatil wusta. So, solat itu singular. Solawat, dia jadi plural. Asal sekat sini, kamishkatin, dia singular. Dia, kita tak baca kamishkawat. Kita baca kamishkatin. So, Allah Ta'ala alam. Dia dari sudut, ni lah kot perkataan. So, dia memang berhajat kepada waw dekat situ dan batang alif duduk dekat atas dia. Waw tak bunyi lah. Dia macam solat lah. Ada keadaan solat tu dia eja sod lam alif ta. Ada keadaan solat tu dia eja sod lam waw. Tapi batas waw tu diletak batang alif. Solawat maksudnya? Taklah. Dia adalah jamak dari plural daripada solat. Sebab satu lagi mungkin dia nak isyaratkan kepada kita, kalaulah dia nak dijamakkan, nak dipluralkan, dia akan bunyi mishkawat. Mish macam solat kan? Dia jadi solawat. Dia jadi macam tu. Dia beza dengan kalau yang ita izzakah. Dia kadang-kadang dia ada, dia letak ya. Tapi tak apa, kita bahas pada waktu yang lain lah bab ni. Cuma dari sudut ejaan dia, memang dia kena letak huruf waw ni, di atasnya ada batang alif supaya kita baca dia dengan dua harakat. Kamishkatin, bukan kamishkawatin. Okay. Kenapa? Sebab hamzah duduk di antara alif dan lam. Jadi, bila duduk dekat di antara lam dan alif tu, kat tengah-tengah, jadi selepas hamzah tu ada batang alif. Bila selepas hamzah tu ada batang alif, automatik kita kena baca dua harakat. Tapi kalau hamzah tu duduk dekat atas batang alif, macam kita tengok dua ayat ke atas, dua baris ke atas, wal afidata, nampak tak? Wal afidata. Kan? Hamzah tu duduk betul-betul atas batang alif. Kalau selepas dia bukan huruf mati, automatik kita akan baca dia dengan satu harakat. Tapi kita tengok bawah tu pula, bawah sekali, la tu akhizna, ada tak la tu akhizna? So lepas hamzah tu ada batang alif, so kita baca berapa harakat? Dua harakat, pasal ada alif mat. Macam itulah cara kita nak tengok dia. Wal asali, kita baca dua harakat pasal hamzah tu duduk tengah-tengah, bukan duduk atas alif. Boleh. Silakan. Kenapa kalau hamzah wasal, dia tak boleh macam bersambung, walaupun kalau ada huruf macam depan je, dia kena matikan suatu kata sebut. Sebab dia kena ada dalam tulisan. Dalam pembacaan dia tak boleh ada. Dalam tulisan, kalau hamzah ni, batang alif ni dia tak tulis, kita tak faham. Kita tak faham. Sebagai contoh, kita tengok tadi kan, ada wam ra'atuhu, muka surat belakang kot. Kan? Ada wam ra'atuhu, wastaghfirhu. Jumpa tak? Batang alif ni dia kena ada. Bila dia kena ada, dia akan bawa makna yang sempurna. Tapi dalam sebutan tak boleh sebut. Sebab kalau tak ada waw tu, kita akan baca dia imra'atahu, istaghfirhu. Faham tak? Tapi kalau batang alif ni tak ada, dia tak akan jadi perkataan yang difahami. Tak apa. Nanti Talha akan lebih jelas nanti bila kita dah sambung pada bacaan Quran. Ahlan wa marhaban. Baik, tutup kita punya buku Iqra' dan kita sambung pada bacaan Al-Quran. Hari ni kita sampai pada muka surat saya. Bawah sekali. Lakinir rasikhun. Tayyib. Okey, jumpa semua.
Allahul musta'an. Izzat, okey, sihat? Anak macam mana? Sihat? Barakallahu fikum. Jom kita baca sama-sama muka surat 103 ayat di bawah sekali. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan dibaca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا Okay, pada ayat yang 163 ni kita belajar cara-cara nak sebut nama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kebiasaannya kalau kita sebut Ibrahim, Ismail, dia jadi pendek. Tapi bila kita baca Quran, dia kena panjang. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Dia tak baca Ishaq wa Ya'qub. Dia tak laju. So dia kena ada mat-mat yang kita nak kena panjangkan. Syahih, Fadal, dua ayat ni. Jom kita baca ramai-ramai. Start dengan a'udzubillah. Satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada hari ini. Ayat 162 yang kita bacakan tadi, lakin ar-rasikhun, dia rujuk kepada ayat 159. Di mana cerita ayat 162 ni kesinambungan ayat 159 yang bercerita tentang Ahlul Kitab, tambah-tambah orang-orang Nasrani. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in min ahlil kitab illa la yu'minun nabih, illa la yu'minan nabih. Sesungguhnya siapa saja yang mendakwa dirinya adalah Ahlul Kitab, confirm akan beriman dengan Nabi Isa qabla mautih, sebelum Nabi Isa diwafatkan. Sekarang Nabi Isa masih lagi diangkat di sisi Allah Azza wa Jal. Saat mereka turun sahaja, saat dia turun nanti di atas muka bumi untuk membunuh babi, untuk melawan Dajjal dan semisalnya, maka di kala itu orang-orang yang mengaku Ahlul Kitab, mereka nak tak nak akan beriman dengan Nabi Isa. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan juga, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ. Dek, kerana kederhakaan dan melampaunya akhlak-akhlak orang Yahudi, maka Allah Ta'ala telah pun mengharamkan ke atas orang-orang Yahudi apa yang asasnya halal untuk mereka. Macam kita dah bahas pada surah Al-An'am ayat 146. Allah Ta'ala cerita apa kepada kita? Allah Ta'ala kata, وَعَلَى الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرْ. Untuk orang-orang Yahudi, mereka Allah Ta'ala telah haramkan semua binatang berkuku. Semua binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanam, baik dia lembu ataupun kambing, tak boleh makan. Haramna alaihim shuhumahuma, kami haramkan ke atas mereka lemak pun daripada kedua binatang tersebut. Lemak lembu tak boleh makan, lemak kambing pun tak boleh makan, illa, kecuali. Ni maha baik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah pun Allah bagi juga sikit. Apa yang sikit tu? Ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya wa makhtalata bi'azm. Lemak yang melekat dekat punggung, lemak yang ada di perut besar dan juga usus, ataupun yang bercampur dengan tulang, hak sikit-sikit tu, Allah bagi juga mereka merasa makan daripada lembu dan juga kambing. Zalika jazainahum bibaghihim. Kenapa Allah Ta'ala azab dengan azab tersebut? Pasal mereka melampau. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan nak haramkan pun lembu dengan kambing ni kepada Yahudi. Tapi sebenarnya kenapa? Pasal mereka sendiri haramkan untuk diri mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, hang dah haramkan untuk diri hang, nah aku bagi haram tu. Langsung tak boleh nak menikmati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebenarnya bagi kepada Bani Israel hari raya, hari Jumaat. Tapi mereka nak hari Sabtu. Akhirnya Allah pun kata, Yaumus Sabt. Hari Sabtu adalah hari untuk mereka ibadah. Allah Ta'ala maha baik. Kau minta aku bagi, kau minta aku bagi. Sebab itulah orang Yahudi ni dia boleh melampaui batas. Pasal Allah Ta'ala pernah sebut, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku lebihkan kalian ke atas orang-orang lain. Jadi minta dapat, minta dapat, minta dapat. Bila minta asyik dapat aja, melampau ke tak? Sebab tu ada pepatah Melayu dulu kata apa, sayang isteri tinggai-tinggaikan, sayang anak tangan-tangankan. Minta dapat, minta dapat, akhirnya depa akan pijak kepala. So akan melampaui batas. Suami aku kalau aku minta mesti bagi punyalah, ayah aku kalau minta mesti dapat punyalah. Akhirnya bila kita suruh semayang, nantilah dulu, kita pun bagi lah, nantilah. Bacalah Quran, nak main game sekejap, sekejap jadi lama. Dan akhirnya dia akan pijak kepala kita suruh solat. Alah, ayah pun tak solat, ayah pun semayang lambat. Oh, habis, dia dah start dah nak pijak kepala. Nampak tak jemaah sekalian? Okey, patah balik kepada ayat kita baca pada hari ini. Kenapa Allah Azza wa Jalla azab juga mereka? Ayat 161, wa akhzihimur riba. Pasal mereka pernah menjalankan jual beli dengan memakan riba. Nah, di sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa yang memakan riba, dia telah berperang dengan aku. Betul tak?
Ha, jadi dekat sini Allah Ta'ala azab mereka, waqad nuhu an, sedangkan mereka dilarang daripada makan riba, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Kemudian Yahudi ni suka makan harta orang lain daripada jalan yang salah. Okey. Adakah semua Yahudi macam tu? Adakah semua Nasrani macam tu? Maka ayat 162 kita belajar hari ini, siapa orang-orang yang Allah nak bagi ganjaran dan pahala yang amat besar? Mereka adalah lakinir rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka. Yang ini ciri kumpulan pertama yang akan dapat pahala di sisi Allah dengan pahala yang sangat besar. Kalau dekat sini Allah Ta'ala sebut rasikh, mendalam. Mendalam dalam apa? Fil ilm, dari sudut ilmu. Sebab tu Nabi memang ajarkan kepada kita, Nabi kata innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm. Tak ada seorang Nabi pun mewariskan dinar dan dirham, emas dan perak, tapi semua Nabi meninggalkan legasi ilmu. So Nabi kata faman akhadahu bihi akhadha bihadzin wafir. Siapa dapat ilmu, dia telah mendapat keberuntungan yang sangat besar. Samalah dengan ayat ni. Allah kata orang-orang yang akan dapat pahala ganjaran di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa memilih untuk jalan mendapatkan ilmu dan diberikan ilmu. So Imam Malik pula kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Sifat ilmu ni kita kena pi kat dia. Bukan ilmu tu datang kat kita. So sangat-sangat mustahil nak terer baca Quran duduk kat rumah. Hampir mustahil. Walaupun kita ada media instrumen, Facebook ke TikTok ke, susah. Nah, sebab kok mana pun baca Quran macam ni dia berhajat kepada talaqqi, saling bertemu, bersuai kenal, saling memperdengarkan bacaan. Kita melihat bibir pelajar, pelajar melihat bibir guru. So baru dapat ilmu. Di sinilah yang Allah Ta'ala nak bagi isyarat, tak semualah Yahudi dan juga Nasrani ni makna kata tercela. So sesiapa yang betul-betul menggunakan akal mereka berpandukan dalil, kitab-kitab mereka, maka dikali itu Allah Ta'ala kata ulaika sanu'tihim ajran azimah, kami akan bagi kepada mereka dengan ganjaran yang besar. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang beriman. Ini ciri yang kedua yang Allah nak bagi pahala. Orang beriman memang terus direct dituju kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? So orang beriman ini adalah mereka yang beriman dengan Quran dan mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setakat nak claim beriman saja semua orang pakat-pakat claim. Tapi dekat sini Allah kata yu'minu nabima unzila ilaik. Mereka-mereka itu beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau duhai Muhammad berupa Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kita beriman, kita percaya dengan kitab-kitab terdahulu. Semuanya penuh kebenaran, tapi kita tak diminta untuk ikut syariat kitab-kitab terdahulu kerana satunya kitab tersebut telah diselewengkan. Dan Allah Ta'ala tak pernah sumpah nak jaga kitab-kitab terdahulu. Tapi bila Quran diturunkan, Allah sumpah tak? Allah sumpah, settle. Siapa lagi orang yang akan mendapat pahala ataupun ganjaran yang amat besar di sisi Allah? Wal muqiminas salah, orang-orang yang mendirikan salat. Sebab tu letih macam mana pun, didiklah diri agar dapat solat. Yang terbaik solat jamaah. Sebab setiap kali kita melangkah kaki menuju ke rumah Allah Azza wa Jal, sedar tak sedar kita memikul dosa-dosa di belakang badan kita. Kata Nabi, saat kita rukuk maka dia jatuh sebahagian dosa, bila kita sujud dia jatuh semua sekali. Bukan setakat tu, dalam solat ada bacaan Quran, satu huruf dapat 10 kebaikan. Dalam solat ada doa Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Lepas tu dalam sujud kita ada i'tiraf diri kita sebagai pendosa. Allahumma ghafir li zambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrahu subhana rabbil a'la. Pengagungan menampakkan kebesaran Allah Subhanahu taala. Jadi bukan setakat dosa gugur, tapi Allah Taala bagi lagi pahala ni. Kena yakinlah. Sebab tu ada orang, saya bertemu dengan salah seorang sahabat sunnah kita, saya tak sebutlah namanya kan. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya ustaz satu soalan, harap ustaz tak marah." Saya kata, "Silakan." Dia kata, "Saya rasa setelah saya beramal dengan Quran dengan sunnah ni banyak tahun dah ustaz, saya rasa macam Allah Ta'ala tak dengar doa saya ustaz. Saya rasa macam saya disisihkan pula." Kan, adalah dia punya hajat tu tapi tak tertunai lagi. Saya kata, "Tenang, jangan tergolong di kalangan musta'jilun," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdoa saban tahun kemudian dia kata qad da'utu wa qad da'utu falam ara yustajab li. Aku dah doa, tak kaya-kaya pun aku doa, tak senang-senang pun aku tengok Allah Taala tak makbulkan pun. Bermula detik itu kalau mulut kita sebut macam tu, Nabi kata tergolonglah engkau di kalangan musta'jilun. Bila engkau jadi orang-orang yang isti'jal, orang-orang yang terburu-buru dan kelangkabut, Allah reject terus nak bagi. Daripada sepatutnya dapat, tiba-tiba terus jadi tak
tak dapat. Maksud saya kata terus istighfar, terus selawat, terus baca Quran, terus doa, terus solat. So saya kata tenanglah, tenang. Setiap orang termasuk ustaz ke ustazah ke mufti ke, semua akan diuji jiwa mereka, bukan awak seorang je. Doa belum termakbul. Ramai juga di kalangan kita doanya Allah Ta'ala tahu waktu terbaik nak bagi. Bukan Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi pada waktu yang terbaik. Terus sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata di antara benda yang paling utama kita nak kena buat dalam hidup ni, terus sangka baik dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Siapa lagi yang orang Allah nak bagi kepadanya pahala yang besar? Wal mu'tuna zakah. Orang yang mengeluarkan zakat. Sebab tu ibadah ni juga dia terpecah kepada tiga. Ibadah hati, ibadah perbuatan dan juga ibadah harta. Jadi kita nak kena belajar untuk beramal dengan harta. Sepatutnya harta kita ni boleh memasukkan kita dalam syurga, dan harta kita juga boleh hantar kita masuk neraka. Jadi na'udzubillah, semoga apa yang kita miliki hari ni menyebabkan kita menjadi semakin bersyukur dan kita boleh berkongsi dengan orang ramai. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kita percaya tak kita baca Quran ni dapat pahala? Bila kita nak tuai, menjelang hari akhirat. Tak ada orang pun jamin, Syahid tak ada hantar mesej pun tadi. Siapa baca Quran malam hari ni dapat makan King's Broasted ke? Tak ada. Kita nak tuai dekat akhirat nanti insyaAllah. Lagi baik daripada King's Broasted. Lagi baik daripada pizza. Lagi baik daripada nasi kandar dekat kayu sekejap lagi. Jauh lebih baik insyaAllah. Ya? Ulaika sanu'tihim ajran azim. Allah Ta'ala kata mereka-mereka itu aku suka, kami suka nak bagi ajran azim, ganjaran yang amat-amat besar. Selesai ayat ini. Kita pergi pada muka surat 104 ayat atas sekali. Allah Ta'ala kata inna awhayna ilaik. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau duhai Muhammad. Ilaika, ka ni kembali kepada Nabi Muhammad. Jangan ka ni balik kepada kita. Kan jadi Nabi pula kita kan, jadi Ghufran lah. Inna maqawli tak kesudahan. So inna awhayna ilaika, ka terujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama awhayna, sebagaimana kami telah bagi wahyu kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'dih. Nabi-nabi selepas daripada Nuh. Sebab Nabi Nuh ni juga digelar sebagai apa? Izzat abal bashar thani, bapa manusia kedua. Sebab tu nama dia disebut. Awal antaranya sebabnya lah. Kan, kami telah bagi wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami bagi kepada bapa manusia kedua yang bernama Nuh, dan juga anak-anak Nuh selepas daripada kewafatan beliau lah, ataupun selepas daripada kenabian beliau. Wa auhayna, dan kami telah bagi wahyu kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq dan juga Yaqub. Ni semua anak cucu Nabi Ibrahim wal asbat, anak cucu. Jadi maksudnya selepas daripada Nabi Yaqub pun ada lagi legasi nabi-nabi. Semuanya dapat wahyu. Wa Isa wa Ayyub, kami bagi kepada Nabi Isa juga wahyu, kami bagi kepada Nabi Ayyub, kami bagi kepada Nabi Yunus, kami bagi wahyu kepada Harun, dan kami juga bagi wahyu kepada Sulaiman. Wa ataina Dauda Zabura, dan kami kurniakan kepada Nabi Daud sebuah kitab bernama Zabur. Dan kita tahulah Nabi Daud ni selain daripada hebat menempa besi, antara kurniaan Allah kepada beliau suara yang lunak dan juga sedap. Kenapa nama-nama Nabi ni disebut-sebutkan? Kerana ini di antara Nabi-Nabi yang menerima ujian yang besar dan juga ada keutamaan mereka untuk kita kenal lah, yang disebut 25 Rasul yang wajib diketahui. Jadi disebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail. Ini punya ujian bukan kecil-kecil. Sampai Allah Ta'ala puji mereka dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah Maryam, dalam surah Taha, Allah Ta'ala puji mereka-mereka ini memiliki iman yang luar biasa. Jadi kita nak kena yakini apa yang kita bacakan. Moga-moga dengan pembacaan kita di malam hari ini menjadikan kita orang yang makin dekat dengan kalamullah, dapat memahaminya, dapat beramal. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga melalui pintu az-zikr. Amin ya Rabbal Alamin. Soalan tak apa-apa? Silakan. Bismillah. Wallahu ta'ala alam, tak tahu nak jawab. Tapi mungkin penyusunan tu untuk memudahkan kita nak hafal sahaja. Tapi dari sudut Adam dan seterusnya tu, boleh jadi susunannya
sebegitu boleh jadi untuk mudah untuk hafaz, untuk kita wajib ketahui. Wallah ta'ala a'lam. Okey. Baik, yang baik daripada Allah Azza wa Jal, yang lemah datang daripada kita, datang daripada saya dalam menyampaikan, panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi pada waktu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.